cuman mau ngasih tutorial yang pakai USB sound card. Kita harus punya ini kabel OTG, ini female buat nyambung ini. Ini dicolok ke ini. Ini tinggal colok ke HP yang buat record. Ini lampu buatan, lumayan biar terang. Ini kalau dicolok kayak gini. Ini yang jack dari aux in colok ke logo headset. Ini kan ada logo headset, colok sini. Ini output dibikin dua lubang, satu buat kontrol pakai headset, satu lagi ini buat colok ke ini. Karena saya menggunakan satu HP, jadi ini colok dua-duanya ke sini, ke logo yang ada logo microphone. Ini yang dari aux in ke logo headset, yang dari output ke logo microphone ini. HP yang buat record harus yang udah support OTG juga. Kalau nggak support nggak akan bisa pakai ini. Kalau yang belum support OTG paling pakai jack splitter kayak gini. Cara kerjanya sama, cuman beda ini aja. Ini dicoloknya ke lubang headset HP di sini.